Saya pernah bicara tentang sukses, tentang kunci kesuksesan. Banyak orang bertanya tentang kunci sukses. Kunci sukses itu pastinya nggak cuma satu, kunci sukses itu pastinya banyak ya. Salah satunya adalah persisten atau gigih, tidak pernah berhenti dalam bekerja, tidak pernah stop dalam mencapai keinginan Anda. Ketika Anda mulai stop dalam mencapai apa yang Anda inginkan, biasanya disitulah saatnya sukses itu hilang. Tapi ada satu hal juga yang membuat sukses, yaitu adalah rasa percaya diri atau confidence. Nah, banyak orang-orang yang merasa dirinya kurang karena hal-hal yang dia kebanyakan berpikir, lalu dia berpikir, ah, saya nggak akan bisa sukses. Misalnya saja, ini banyak dari fisik, dari kepintaran, dari sekolah, dari mana, saya kurang tinggi, saya kayaknya minder kalau bekerja di sini. Saya tidak lulus kuliah, saya kayaknya cita-citanya masa depan saya buruk. Muka saya jelek, kalau itu nasib ya. Tapi muka saya nggak ganteng-ganteng banget atau nggak cantik-cantik banget, gimana caranya saya bisa punya suami atau punya istri yang cantik atau yang ganteng, atau gimana caranya saya bisa kerja di sebuah perusahaan dan sebagainya. Confidence, they lost confidence, kehilangan percaya diri. The funny thing is, kita bisa melihat contoh-contoh di mana rasa percaya diri itu membuat sebuah perbedaan. Beneran. Anda kalau melihat orang-orang sukses, orang-orang berhasil ya, kita lihat saja bintang film atau aktor atau pelawak, nah semuanya ganteng-ganteng ya. Tapi mereka survive, but they survive because they have a lot of confidence. Rasa percaya diri mereka yang luar biasa yang membuat mereka tetap berjuang dan membuat mereka sukses. And there's a question. Apakah Anda ketika melihat diri Anda di depan kaca, Anda merasa minder, Anda merasa malu, Anda merasa bahwa Anda tidak bisa melakukan ini, melakukan itu, Anda merasa tidak mampu atau tidak layak untuk mendapatkan masa depan Anda, atau Anda melihat kaca dan Anda mengatakan bahwa yes, I can, because confidence has no competition.